And halo teman-teman, nama aku Betran dan balik lagi teman-teman di seri tutorial restoran teman-teman. Dan oke teman-teman, jadi hari ini gue bakal kasih tau lagi kalian caranya teman-teman membuat ruang rahasia lagi ya teman-teman. Jadi di sini tampak seperti tangga dan ruangan biasa sih teman-teman, tangga ya, oke. Tapi kalau kita lempar item ke tangga ini teman-teman harus paskan dilakukannya itu teman-teman. Oke, kita lempar item ke sini teman-teman. Boom, dan itu bakal kebuka pintu rahasianya, bakal kebuka ya teman-teman. Jadi langsung aja kita turun teman-teman, dan di sini ada ruang rahasia kalian. Dan kalau kalian mau tutup juga bisa teman-teman, tinggal kalian ambil aja item yang tadi kalian lempar teman-teman di sini, dan ini akan otomatis tertutup teman-teman ya. Jadi di sini juga kalian kalau mau buka lagi teman-teman, tinggal kalian taruh item lagi ya teman-teman, dan kalian udah bisa naik, dan tinggal kalian ambil aja item tadi ya teman-teman, oke. Dan mungkin langsung aja kita ke tutorialnya teman-teman. Dan oke teman-teman, jadi kita ada di tutorialnya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah teman-teman, ada sticky piston teman-teman, ada redstone comparator, ada redstone teman-teman, ada redstone torch, ada tangga, terserah kalian mau pakai tangga apa juga terserah teman-teman. Ada tangga, ada hopper, dan ada blok, terserah kalian teman-temannya. Tapi sebelum mulai ke tutorial, gua saran lagi buat kalian belum subscribe, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian tahu teman-teman, 80% dari kalian yang nonton enggak subscribe teman-temannya. Nanti gua munculin dari situ buktinya, oke. Dan 20% dari kalian tuh yang udah subscribe tapi enggak subscribe lagi coy ya, oke. Makanya kita harus hilangin benda itu teman-teman bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol like teman-temannya, oke. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi pertama kalian buat 3 tangga begini teman-teman ya, bisa juga 2 atau berapapun kalian mau. Baru tuh di tangga yang pertama ini kalian bolongin teman-temannya berserta bawah sini teman-teman, oke. Baru tuh kalian taruh hopper teman-teman di situ teman-temannya, baru tinggal kalian taruh tangga lagi di situ, oke. Nah, setelah seperti itu teman-teman, kan hoppernya tuh berada di situ teman-temannya, kita kasih blok aja di sini. Dan setelah itu teman-teman kalian bolongin di sini jeda satu blok dari hoppernya teman-temannya. Kalian kasih yang namanya redstone comparator teman-teman, dan kalian kasih yang namanya redstone torch di situ teman-temannya. Lalu tinggal kalian kasih redstone di sini teman-teman, dan sticky piston di sini teman-temannya. Nah, dan ini udah jadi teman-teman, tinggal kita hias aja teman-teman. Jadi gue bakal mungkin hias sedikit di sini teman-temannya. Jadi kita taruh blok, dan di sini taruh blok teman-teman. Baru kalian tinggal kasih tangga lagi aja teman-temannya, dan di sini juga tangga, dan di sini juga tangga ya teman-teman. Oke, dan ini udah jadi. Dan kalau kita lempar blok di sini teman-teman, dia bakal ngebuka teman-temannya begini. Waduh, salah coy ya, itu lemparnya terlalu jauh teman-teman. Oke, kita lempar begini aja. Nah, ini udah kebuka teman-teman. Jadi kalian tinggal bolongin sedalam apa kalian mau teman-teman. Gua bolongin 3 ke dalam, dan tinggal kalian kasih tangga teman-teman ya. Jadi kalau kita ambil barangnya di sini teman, dia bakal ngetutup teman-teman ya. Gini, dan kita buka aja pegang gelap, dan tinggal kalian kasih tangga aja teman-teman ya. Dan gua lupa tangga gua di dalam situ gua taruh. Oke, mantap sekali, kita ganti sama hopper aja teman-teman. Dan tinggal kalian kasih tangga aja di sini teman-teman ya. Oke, kita kasih tangga dulu. Nah, di sini udah jadi teman-teman ya. Aduh. Oke, kita kasih gini. Nah, duh, susah betul dah. Oke, gini. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil lagi itemnya, dia bakal ngetutup dan kembali menjadi tangga seperti biasa ya teman-teman. Nah, gini. Dan kalian udah bisa naik kemanapun kalian mau ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video tutorialnya buat video ini ya teman-teman. Dan seperti kata gue tadi teman-teman, 80% dari kalian tuh nggak subscribe teman-teman ya. Kalian nonton tapi nggak subscribe itu bahaya banget teman-teman. Dan 20% dari kalian yang udah subscribe tapi tiba-tiba nggak subscribe lagi coy ya, di subscribe coy ya. Waduh, di subscribe dulu, oke. Dan nama aku Betran, dan bye-bye teman-teman.